Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menambahkan ya gambar-gambar di lapangan yang berkaitan dengan bentuk lahan yang telah kita identifikasi supaya nanti informasi yang kita munculkan pada bentuk lahan tersebut akan semakin lengkap dan semakin real ya. Jadi yang pertama, misalnya kita akan menambahkan gambar ya foto dari Gunung Sanding ini ya, untuk lahan kars. Kita cukup klik di sini. Kita edit. Kita tambahkan fotonya di sini ya. Jadi fotonya bisa kita upload ya dari database kita yang telah kita miliki, atau bisa download dari Google Gambar. Saya akan memilih yang ini saja dari perangkat laptop saya. Nah, ini ya Gunung Sadeng ya, telah terupload ya di sini. Jadi sudah kita upload. Nah, jadi sekarang ketika kita mengklik simbol lokasi ini, maka sudah ada foto yang berkaitan dengan bentuk lahan kars tersebut dan juga keterangannya, yang litologinya dan juga luasnya. Nah, ini akan sangat membantu kita dalam memahami dan mengerti ya bagaimana teori-teori yang berkaitan dengan geomorfologi ya, kemudian dikaitkan dengan kondisi lapangan ya yang sesungguhnya. Jadi saudara dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk lahan di sekitar saudara, kemudian dapat difoto ya, kemudian dapat dimasukkan ke dalam titik-titik lokasi ini. Ya. Itu contoh pertama ya yang sudah kita input ya di sini ya. Berikutnya kita akan menginput pada tempat lain ya. Misalnya kita akan menginput pada gambar untuk Gunung Argopuro ya. Nah, sama caranya ya, dengan mengedit kemudian menambahkan atau mengupload ya gambar, bisa gambar atau bisa video ya, yang penting ada linknya. Ya, ini gambar di puncak Argopuro saya sedang upload. Ya, ini ya, pada puncak Argopuro yang merupakan hulu Sungai Bedadung juga. Kita sedang apa? Sudah mengupload gambarnya. Ya. Jadi ketika kita nanti klik pada lokasi yang bersangkutan, kita coba klik ya. Ya, muncullah penampakan ya bentuk lahan pada wilayah puncak Argopuro. Ya, seperti ini. Ya. Jadi banyak sekali ya material vulkanik ya, erupsi dari gunung api yang menyebar di sekitar lereng Argopuro ini ya. Jadi bisa biasanya dari tuf ya yang sangat mendominasi di sini, atau dapat juga kita jumpai andesit ya, yang merupakan ciri khas dari bentuk lahan vulkanik di situ ya. Nah, jadi sudah kita masukkan ya dua tempat tadi. Tadi yang dari awal kita apa namanya, ketika klik lokasi itu hanya ada keterangan tulisan nama saja. Sekarang sudah lengkap informasinya, sudah ada gambar, sudah ada foto, dan sudah ada nama tempatnya dengan bentuk lahannya, kemudian ada litologinya dan ada luasannya. Ya.
Nah, sekarang kita akan mencoba ya, bagaimana kita akan melihat dengan mode 3 dimensi. Ya, ini kita akan coba ya, seperti ini. Jadi memang terlihat lebih real dengan mode 3 dimensi. Kita klik saja, sudah ada keterangannya, ada fotonya ya. Saya kira ini sudah paling tidak mewakili ya, kondisi lapangan yang sesungguhnya. Kita juga bisa klik di sini ya. Ya, ini juga perbukitan kartu sebelah selatan dengan luas sekian ya. Sama juga kita akan menuju puncak Argopuro ya. Apa namanya, banyak sekali di sini penampakan ya. Selain ada bentuk lahan vulkanik, juga kita bisa menemukan di sini ya, banyak sekali bentuk lahan struktural ya. Nah, ini banyak sekali sesar atau pelurusan ya, di sepanjang lereng atau di sekeliling lereng Argopuro. Ini sesar ini. Nah, sampai di sini kita bisa mengirimkan link dari hasil identitas untuk bisa di-share ke teman kita atau pada orang lain yang memang membutuhkan informasi bentuk lahan ya, dari citra yang ada di Google Earth ini. Ya, karena ini sudah tersimpan, maka kita cukup mengambilnya di sini ya. Jadi kita bisa mengambil pada file ini ya. Kita bisa share sebetulnya. Bisa diambil dari ya di sini. Kita cukup ya dengan seperti biasa klik kanan kemudian get shareable link. Kemudian untuk mengirimkannya ya, kita cukup men-setting di sini ya, restrict kita ganti dengan anyone with link, sehingga nanti orang lain yang menerima apa namanya link ini bisa membuka secara langsung ya, tidak harus login atau tidak harus masuk ke akun email tertentu ya. Kita copy-kan ya, copy link dan juga down.